Sudah terlama kawan-kawan. Ayo, matanya dikasih. Memang kami bisa berjanji tidak anarkis, tapi sepertinya Pak Polisi mengantisipasi ada seperti yang kemarin. Jadi memang kami juga bisa maklum, tapi kami bisa Anda lihat di sini kami tidak melakukan keributan-keributan, hanya tuntutan kita masih melihat apakah nanti dibuka aksesnya. Kalau dibuka nanti kami tidak perlu berhenti di sana, tapi bersuara. Tapi kita lihat saja, masih ada negosiasi karena katanya habis sholat makan siang, habis sholat dan habis makan siang. Nah, ya Bu, ini artinya teman-teman sebelum ada nomor dari undang-undang tersebut, sebelum melaporkan ke MK, ini teman-teman akan terus turun ke jalan untuk bersuara. Akan terus. Sebenarnya hari sih. Hari akan terus. Iya, ya? Kita sih melihat sebenarnya gini, ini undang-undangnya cacat. Bagaimana mungkin disahkan tapi sebenarnya pembahasannya belum selesai. Lalu bagaimana mungkin ada nomornya kan? Saya memang dengar desas-desus bahwa sudah disahkan, sudah diambil sekarang. Tapi saya kira memang pemerintah dan DPR harus melihat ini sebagai sebuah hal yang buruk yang terjadi di zaman ini karena kita punya akses kemana-mana. Lalu pemerintah dan DPR jangan sibuk misalnya menghalau hoax. Kalau memang itu tidak hoax, berikan ke masyarakat secara terbuka undang-undang yang ada. Jangan kita dipermainkan, karena memang pada dasarnya kami memiliki hoax. Karena dari DPR sampai sekarang kita tidak mendapatkan itu. Walaupun misalnya yang sekelas sekali berpengacara kondang mengatakan bahwa beliau sudah memiliki itu. Saya masih mendengar tadi malam bahwa ada seseorang DPR berbicara di depan saya bahwa tadi malam baru mau dikeluarkan. Jadi itu apa yang kita pegang sekarang, apa yang dipegang masyarakat. Jadi untuk teman-teman buruh, Anda harus berhati-hati membaca. Memang saya membaca, tapi paling tidak 80% dari hoax ini pasti ada yang terjadi. Ada memang yang hoax 12 itu, ada yang salah sama sekali. Jadi jangan kita berprovokasi dengan itu. Jadi jadilah serikat buruh cerdas, jadi buruh yang cerdas. Jangan mau diprovokasi, jangan mau anarkis. Karena tuntutan kita hanya undang-undang ketenagakerjaan ini, bagaimana hak-hak Anda dikembalikan. Apa yang sudah Anda dapatkan selama ini, itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau tidak bisa diperbaiki, tapi jangan didegradasi. Siapapun tidak mau. Kalau pemerintah memang mau buka investasi, kita welcome. Tapi jangan mengorbankan hak-hak buruh yang sudah bekerja sekarang, dan juga jangan mengorbankan buruh yang bekerja sekarang untuk pengangguran yang sedang ada. Itu tugas pemerintah dong, membuka lapangan kerjanya. Jadi ini memang masih banyak PR untuk Presiden, pemerintah, dan juga DPR. Jangan lupa subscribe ya!